Sikat. Tumetin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kelihatan. Kelihatan enggak tuh? Udah di sini deh. Daripada ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya guys. Tuh. Tuh, udah segitu aja, udah gitu doang. Eksperimen lagi yang panjang. Hari ini mbak ada baunya. Ini udah mendingan loh, sebelumnya kok lebih panjang. Lebih panjang. Mbak Devi pengen pendek. Dia mintanya segini, nggak tahu. Rambutnya tadi sebelumnya udah gua iniin sih, gua fotoin. Pengennya segini dia. Langsung. Sikat. Tumetin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kelihatan. Kelihatan nggak tuh? Udah di sini deh. Daripada ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya guys. Tuh. Tuh, udah segitu aja, udah gitu doang. Kalau Kak Deva rambutnya tebel. Iya. Sampelnya tuh rambutnya Kak Deva di sana tuh. Sepanjang kan? Habis. Tenang. Lanjutin. Lanjutin, guys. Jangan takut. Ya, ke depan kan di bibit ya. Iya, saya udah 45. OTW. Kita bikin Korean bob aja simple. Jadi biar nggak terlalu berantakan. Karena katanya rambutnya dulu tuh rambut kasar, jadi mesti dicatok. Dicatok betul. Berarti enggak memanjang ke depan ya? Enggak. Oke. Okay. Flat. Wah, depannya panjang. Oh, karena dia nunggu aja itu sekarang hasilnya begitu. Skip pulangnya pada kok. Iya, hasilnya segini berarti enggak panjang ya. Enggak panjang. Kelihatannya kan sekarang enggak panjang. Jadi sekalian tutorial, guys. Gunting rambut. Yang tipenya ikal. Ini agak lebih wave sama halus. Ini rambutnya halus banget. Mau lebih dekat? Oh, kamera deketin dah. Jadi percuma kalau di blok. Cuma kalau di blok. Kayak lah beneran cepet, lurus. Ya Allah, ya Rob, rambutnya tipis banget, cuy. Sudah. Aku gunting di rumah apa terakhir ya? Lama, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini udah digunting lagi berarti? Udah, karena apa di banyak tugas luar kota jadinya. Panas ya? Guntingnya luar kota. Tapi luar kota cuma brandnya layar-layar doang, kalau ini pendek. Kalau pendek khusus ke mas Randy. Aku bagian bebenah lah kalau ada ini. Section pendek tuh sebenarnya sangat rumit banget ya. Iya, harus detail kan. Harus detail. Lama. Partingnya menutup kayak udah 10 tahun tiap hari motong buat pendek dulu. Pendek dan seterusnya. Tapi rezekinya ya rambut pendek. Alhamdulillah. Pendek. Thank you.
akhirnya pendek lagi seperti tahun dulu banget sebelum pandemi. Rambut sebelum pandemi segini waktu itu. Dan ini beneran balik lagi. Waktu itu lebih pendek. Iya, lebih pendek. Kali ini pengen lebih simpel pada itu. Rambutnya gitu, guys. Hasil yang tadi kita otak-atik. Aku bikin A-line jadi enggak terlalu apa? Tinggi belakangnya, takutnya dia susah nyatoknya. Cuma kalau sama Mas Randy yang kalau bikin rambut pendek best. Beraninya sama aku doang? Challenge atau next pixie atau gimana? Gak berani sama yang lain. Tadi tuh segini tuh. Tadi tuh panjang banget, tadi kamu bisa lihat ya sebelumnya. Sebelum di ini. Tuh. Udah nih. Siapa lagi? Mau aku pendekin lagi nanti rambutnya. Biasanya ada nanya lebih detail, jadi rambutnya gini. Dan ini tarik guntingnya tanpa ditipisin sama sekali. Dan ini benar-benar tekstur asli loh, ini serius tuh. Tadi kira wig, beneran jambak nih. Asli beneran ya, rambut asli beneran, guys. Serius. Rambutnya tipis banget, halus. Ada samping sini gitu. Lebih agak lebih gimana gini. Depannya itu ada maskernya soalnya. Oke. Udah. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, enggak tahu nanti Mbak Devi minta model apa, masih random. Ini prepare buat ke Bali besok. Itu harus pendek enggak sih? Waduh, kan musim panas soalnya. Oke. Okay. Thank you Mbak Devi. Sampai ketemu lagi. Bye bye.